Sementara itu, bekas atlet sukan para Halimah Hassan yang turut terjejas banjir bersyukur menerima bantuan daripada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakeb. Yayasan berkenaan antara institusi terawal yang sentiasa membela nasib bekas atletnya terutama ketika ditimpa musibah. Pengerusi Yakeb, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid hadir sendiri memberikan bantuan berupa wang tunai dan barang keperluan asas kepada Halimah di kediamannya di Kampung Sungai Sekamat Kajang. Allah seribu rahmat sangat, tak tahu nak cakap lah sebab Yakeb prihatin sangat. Dah berapa kali akak kena banjir, memang dia orang tak lupa. Memang dia orang memang dia orang ni sangatlah ambil berat sangat. Dia orang tak lupa ahli. Halimah menceritakan pengalaman banjir kali ini adalah yang paling buruk dialaminya. Meskipun saban tahun, kediamannya seringkali dinaiki air. Dia dan suami hanya dapat menyelamatkan haiwan peliharaan dan kad kesihatan susulan air sungai naik dengan pantas. Menurut Yakeb, terdapat beberapa lagi bekas atlet yang turut terjejas banjir akan dibantu dalam masa terdekat.